Pemirsa, saatnya kami ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas pada pagi hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan petugas NTMC Polri, ada Bribtu Denada di studio NTMC Polri. Langsung saja kita sapa, selamat pagi. Bribtu Denada, bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas di pagi hari ini? Ya, Marsha dan Febrian, untuk saat ini yang pertama kita pantau CCTV dari Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran saat ini dalam situasi ramai lancar dan belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, sedangkan sudah terlihat adanya peningkatan dari jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai dan tersendat lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk lalu lintas di tol dalam kota di kedua arahnya dalam situasi ramai lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Berikutnya kita beralih ke Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Jalan Pantura dalam situasi lancar, kemudian untuk lalu lintas dari Jalan Pantura yang akan mengarah ke Jalan Tuparov dalam situasi relatif lancar. Lalu lintas di Jalan Tuparov yang akan mengarah ke Jalan Jenderal Ahmad Yani dalam situasi lengang. Dan kawasan ini merupakan titik pertemuan dari beberapa wilayah dan terdapat adanya bundaran dan banyaknya kendaraan yang berat yang akan melintas. Juga dihimbau kepada para pengendara untuk selalu mematuhi rambu dan marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau CCTV dari Simpang Jomin Cikampek, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta maupun dari arah Purwakarta yang akan mengarah ke Cikampek dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas didominasi oleh lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan patuhi rambu lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui 119. Salam presisi, kembali ke Marcel dan Febrian di studio, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Denada atas informasi Anda langsung dari studio NTMC Polri. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.